Selamat pagi, selamat hari Sabat. Senang rasanya pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali dan pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk dapat membagikan satu topik menarik lagi mengenai kesehatan yang saya harapkan ini bisa membantu kita untuk dapat tetap mempertahankan kesehatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, pada pagi hari ini saya akan membahas satu judul dengan topik yaitu varises ya. Mungkin sudah sering kita mendengar apa itu varises dan mungkin kita juga sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih itu varises? Varises merupakan suatu kondisi di mana terjadi pelebaran pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena ya. Atau bisa juga diakibatkan karenanya kurangnya elastisitas pembuluh darah atau bahkan kerusakan pada katup vena yang menyebabkan varises itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa pada tubuh manusia biasanya terdiri dari tiga pembuluh darah yang berbeda ya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri, yang kedua adalah pembuluh darah vena atau yang disebut dengan pembuluh darah balik. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Nah, pada tiga pembuluh darah ini memiliki fungsi dan juga struktur yang berbeda-beda ya. Pada pembuluh darah arteri, pembuluh darah arteri ini merupakan pembuluh darah yang paling besar pada tubuh manusia ya. Pembuluh darah ini terdiri dari otot sehingga pada saat darah mengalir pada pembuluh darah arteri ini maka akan teraba seperti ada denyut. Nah, itulah yang disebut dengan pembuluh darah arteri dan letaknya biasanya lebih dalam ya. Kemudian sedangkan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik sama dengan namanya. Pembuluh darah balik adalah pembuluh darah yang berfungsi untuk mengantarkan darah yang sudah menyebar ke seluruh tubuh untuk kembali ke jantung ya. Kemudian ada yang disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh darah kapiler ini adalah pembuluh darah yang fungsinya adalah untuk menyambungkan antara pembuluh darah nadi atau pembuluh arteri tadi dengan pembuluh darah vena. Nah, jadi sekarang pertanyaan, bagaimana sih dok bisa terjadi suatu varises pada manusia? Nah, ada berbagai jenis faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya suatu varises ya. Ini salah satunya adalah yang paling sering adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sama halnya dengan pipa ya. Pipa apabila berisi volume cairan atau air yang banyak, maka lama-kelamaan pipa tadi akan tertekan dan menjadi terdesak sehingga menyebabkan pipa tersebut mungkin akan terdesak menjadi lebih lebar atau bahkan bisa sampai pecah. Begitulah yang terjadi juga pada varises ya, pada pasien dengan hipertensi, maka pembuluh darahnya tadi akan menjadi membesar sehingga menyebabkan seseorang terjadi varises tersebut. Kemudian adanya gangguan katup vena dan yang ketiga adalah obstruksi. Obstruksi ini berkaitan dengan hipertensi tadi ya, sama halnya apabila suatu pipa kemudian ada yang menyumbat pasti akan menyebabkan tekanan menjadi meningkat ya, jadi prinsipnya sama dengan hipertensi tadi. Nah, kita masuk dalam angka kejadian dari varises. Biasanya angka kejadian varises ini memang paling sering menyerang pada perempuan ketimbang laki-laki ya, dari datanya memang menyumbang angka cukup besar. Lumayan 22-25% dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian prevalensinya untuk usia biasanya lebih rentan pada usia tua, yaitu pada usia 40-69 tahun. Ya, itu terjadi biasanya kalau pada perempuan 19-26 per 1.000 orang, sedangkan pada laki-laki adalah 9-19 per 1.000 orang. Nah, ini dia ya faktor risiko tadi yang saya sudah sebutkan adalah umur. Umur yang semakin tua akan menyebabkan faktor risiko semakin meningkat. Kemudian jenis kelamin ya, perempuan tadi lebih sering daripada laki-laki. Kemudian kehamilan. Kenapa dok kehamilan kok bisa menyebabkan varises? Nah itu tadi, karena biasanya pada ibu hamil saat perut mulai membesar, ada beberapa pembuluh darah yang nantinya akan tertekan sehingga prinsipnya sama dengan hipertensi tadi. Jadi pembuluh darah tertekan sehingga tidak bisa menyalurkan darahnya ke seluruh tubuh dengan baik. Kemudian adanya riwayat keluarga ya, ini menyangkut hipertensi juga tadi. Kemudian obesitas dan kegemukan. Nah, obesitas dan kegemukan ini adalah suatu faktor risiko yang biasanya kita lihat kalau orang dengan obesitas dan atau kegemukan ini biasanya dibarengi dengan penyakit-penyakit yang lain sehingga dapat menyebabkan faktor risiko dari varises untuk obesitas juga meningkat.
Nah, kemudian yang terakhir adalah dengan gaya hidup kita, yaitu duduk atau berdiri dalam kurun waktu yang cukup lama, ya. Nah, kita masuk dalam gejala dari varises. Apa sih gejalanya? Nah, sebenarnya gejala dari varises ini tidak terlalu terlihat, ya. Bahkan mungkin tanpa gejala biasanya tidak terlihat. Namun, biasanya yang bisa kita lihat di permukaan adalah pembuluh darah yang terlipat, biasanya yang kita sering lihat. Kemudian yang kedua, apabila sudah menyebabkan akibat yang terlalu berat, biasanya bisa menyebabkan kesemutan, gatal, atau bahkan rasa nyeri atau tidak nyaman pada daerah kaki, ya, biasanya yang diserang. Nah, kita masuk dalam tipe-tipe varises. Tipe varises ini ada tiga, ya, kurang lebih. Jadi ini untuk gambaran saja. Kita tidak perlu cari tahu bagaimana itu apa tipenya, cuma hanya yang penting kita tahulah, ya. Tipenya ada tiga. Yang pertama adalah spider veins atau tipe seperti rumah sarang laba-laba, ya. Biasanya ini adalah kumpulan pembuluh darah yang warnanya biru yang biasanya ada pada daerah pipi dan juga kulit di betis di kaki, ya. Biasanya menyerang pada daerah itu. Kemudian ada yang disebut dengan varices retikular, biasanya ini warnanya agak sedikit kemerahan. Kemudian yang terakhir adalah varises batang. Nah, mungkin ini yang sering kita lihat, ya, kalau dengan pasien dengan varises, karena dia akan menonjol besar, kemudian berlekuk-lekuk biasanya pada daerah tungkai bawah atau pada daerah kaki. Nah, dok, bagaimana sih cara kita mendiagnosa suatu varises? Nah, tentu saja kita perlu ke rumah sakit atau ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya yaitu dengan dilakukan pemeriksaan USG Doppler, ya. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan, dilihat suatu varises pada USG Doppler. Nah, kita masuk dalam penanganan atau pengobatan pada varises. Penanganan dari varises ini sebenarnya ada banyak, ya. Jadi bisa terapi secara non bedah atau secara bedah. Bedahnya pun terbagi atas dua, bedah yang minimal dan bedah yang lumayan besar, agak besar. Nah, terapi non bedah biasanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu dengan varises datang ke dokter, terus dokter sarankan untuk memakai stocking, ya, biasanya seperti itu. Dikompresi, ditekan agar supaya peredaran darah kembali menjadi normal. Kemudian yang selanjutnya, terapi yang berikutnya adalah skleroterapi. Skleroterapi ini adalah memasukkan atau menyuntikan bahan kimia ke pembuluh darah, ya, tapi ini nanti dilakukan oleh dokter di rumah sakit atau di klinik di mana tempat saudara berobat. Nah, ini juga ada pembedahan yang minimal, yaitu dengan penggunaan laser atau radiofrekuensi, ya. Kemudian ini yang terbuka, kita biasanya menggunakan flebotomi, ya. Jadi ini sekedar saja untuk kita ketahui. Nah, sekarang, dok, kalau kita biarkan varises, apa sih penyebabnya? Nah, jadi ya seperti kita ketahui bersama bahwa tadi varises itu diakibatkan karena tekanan dari darah yang kemudian menyebabkan pembuluh tadi melebar, ya. Sehingga kalau dibiarkan terlalu lama, maka lama-kelamaan akan menjadi pecah dan kemudian menjadi lecet yang mengakibatkan luka itu tadi, ya. Jadi akan terjadi perlukaan. Kemudian yang pastinya tentu ada sumbatan. Terus yang terakhir juga adanya perdarahan, ya, yang diakibatkan karena pecahnya pembuluh darah tadi. Nah, sekarang kita masuk dalam pencegahan. Apa sih pencegahan dari varises? Mumpung nih, dok, kita belum dapat nih, belum punya varisesnya. Nah, tentunya dengan cara meningkatkan sirkulasi dan kekuatan kontraksi otot kita, ya, yaitu satu dengan cara berolahraga. Jadi olahraga yang rutin sehingga membuat peredaran darah kita menjadi lebih lancar dan kita menjadi lebih sehat dan bugar. Kemudian yang kedua adalah dengan menurunkan berat badan, ya. Ini berkaitan dengan faktor risiko tadi, yaitu kegemukan atau obesitas. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan konsumsi serat dan mengurangi konsumsi garam. Loh, dok, apa sih hubungan garam ini sama varises? Nah, kita ketahui bersama bahwa garam ini adalah suatu bahan makanan yang mengandung natrium, ya. Natrium ini bersifatnya adalah menarik cairan. Apabila kita mengkonsumsi garam dalam jumlah yang berlebih, garam tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada saat garam bersama darah menyebar ke seluruh permukaan tubuh kita, maka
cairan-cairan di luar pembuluh darah akan ikut terserap masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga menyebabkan volume dari darah tadi meningkat, sehingga menyebabkan adanya peningkatan tekanan, sehingga menyebabkan pembuluh darah tadi menjadi terdesak, ya, sehingga akan menjadi melebar, dia menyebabkan varises itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah mengganti posisi, ya, dari berdiri dan duduk secara berkala. Jadi ganti-gantian, habis duduk, berdiri, berdiri, duduk, ya, jangan terlalu lama melakukan aktivitas yang sama secara terus-menerus. Nah, jadi saya ingin mengambil kutipan dari buku Membina Keluarga yang Sehat, di mana dikatakan bahwa untuk memperoleh kesehatan yang baik, kita harus memiliki darah yang baik. Karena darah adalah aliran hidup. Darah itu memperbaiki yang rusak dan memelihara tubuh. Jadi, saudara-saudara, kita ketahui bersama bahwa peredaran darah dalam tubuh kita ini sangat penting, ya. Dalam kutipan ini juga dikatakan bahwa malah darah adalah aliran hidup kita. Jadi, apabila kita menjaga aliran darah kita dengan baik, maka dapat memperbaiki segala sesuatu yang rusak di dalam tubuh kita atau bahkan dapat menjaga dan memelihara tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Nah, saya rasa hanya ini yang bisa saya bawakan pada hari ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan boleh bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah pengetahuan kita mengenai kesehatan sehingga tubuh kita menjadi lebih bugar, terjaga, pelayanan kita tidak terhambat. Semuanya hanya untuk kepujian nama Tuhan. Terima kasih, selamat hari sahabat.